Kita tahu Fan Bingbing ini bermula lantikannya pada bulan 6. Jadi soalan saya ringkas, daripada bulan 6 sehingga sekarang, berapakah pulangan yang telah Kerajaan Negeri Melaka hasil daripada lantikan Fan Bingbing ini sebagai duta? Terima kasih. Yang berhormat Datuk Wira Speaker, terima kasih daripada Sengah Udang tanyakan soalan tambahan tentang pulangan. Salah satunya pulangannya yang kita nampak secara tak langsung hit ataupun tentang popularnya Fan Bingbing ini, terutamanya di peringkat antarabangsa dan juga negara asalnya. Fan Bingbing ini ada pengikut seramai 26 juta pengikutnya di WeChat dan juga Weibo di negara China. Dan sepanjang Fan Bingbing berada di Melaka ini, cariannya terhadap beradanya Fan Bingbing di Melaka selama 3 hari ini hampir 1.2 bilion carian tentang media sosial untuk Fan Bingbing ini. Dan untuk negeri Melaka selama 3 hari ini dalam carian itu dan orang masuk untuk tengok negeri Melaka adalah sebanyak 445 juta. Ini satu pulangan yang tinggi kepada kerajaan negeri, di mana kita mempromosikan negeri Melaka dengan nilai yang begitu rendah dan dengan kos yang begitu rendah. Tetapi saya cukup yakin pulangannya, saya nak kongsi dalam dewan ini, salah satunya dalam masa terdekat ini, bulan 9 dan insyaAllah bulan 9 dan 10 ini, kita akan menerima penerbangan daripada peringkat antarabangsa sebanyak 6 penerbangan satu hari dengan kehadiran pelancong-pelancong daripada negara China ini melalui transit daripada Singapura menggunakan penerbangan Scoot yang akan menerbangkan pelancong-pelancong. Inilah salah satu hasilnya dan juga pulangannya kepada kerajaan negeri apabila kerajaan negeri melantik Fan Bingbing ataupun selebriti yang begitu hebat ini. Saya rasa secara detailnya nanti kalau Yang Berhormat Sungai Udang nak tahu, penghujung 31 Disember nanti kita akan buat laporan penuh tentang pulangannya kepada kerajaan negeri. Mak Speaker, kalau saya boleh mencelah Mak Speaker, kalau diizinkan dengan izin Teruk Mas. Boleh. Pertama, Yang Berhormat Speaker, apabila ada satu video TikTok yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Bemban menyatakan bahawa dalam video TikTok tu mempersoalkan kenapa Kerajaan Negeri Melaka melantik Fan Bingbing, dan ada juga yang menyatakan bahawa kurang bijak Yang Berhormat Ketua Menteri ini, saya nak tanya, setelah mungkin Yang Berhormat Teluk Mas boleh setuju dengan saya, atas hasil carian sampai 400 juta, ada hasil carian Fan Bingbing sampai dekat hampir 1 bilion, saya percaya ini adalah pulangan yang amat memberangsangkan. Dan akhirnya tadi ada menyatakan bahawa ada pelancong Cina yang request daripada Scoot Airlines untuk kita masuk ke Melaka seterus. Dan sebenarnya saya, kalau Yang Berhormat Teluk Mas setuju, kalau Yang Berhormat Bemban menyatakan bahawa yang kurang bijak ni Yang Berhormat Ketua Menteri, sebenarnya yang kurang bijak dan juga saya rasa nak cakap dungu kan marah, tapi kurang bijak lah, adalah Yang Berhormat Bemban sendiri. Kalau Yang Berhormat Teluk Mas boleh setuju. Yang Berhormat Tuan Speaker, sudah semestinya lah apa yang dibangkitkan oleh Melimau tadi, saya amat-amat bersetuju sekali. Kita kena bijak dalam marketkan dari segi strategi promosi Tahun Baru Melaka ni. Pemilihan kita begitu tepat tentang Fan Bingbing ni. Macam saya sebut tadi, pengikutnya 26 juta. Dan dalam 3 hari orang tengok tentang negeri Melaka ni 400 juta. Berbeza dengan Sungai Udang, pengikutnya hanya 2,000 saja. Beza 2,000 dengan 400 juta begitu tinggi. Mau mencela. Saya tak bagi. Duit. Berapa hasil duit tu? Bukannya carian, duit. Tak, saya tak bagi. Duit. Sabarlah. Yang awak nak jawab, sabar dulu Sungai Udang, sabar. Nanti awak masuklah. Sabar. Takkanlah baru 3 minggu kau dah nak tahu berapa untung. Itu sebabnya macam mana kita berniaga. Itu sebabnya kita kena bijak. Macam hantuah berani kena macam hanjebat. Takkan berniaga 3 hari dah tahu berapa untung. Cumanya soalan saya nak tahu, apakah impak yang positif daripada pelantikan ini terhadap sektor pelancongan secara am di negeri Melaka dan juga
apakah perancangan lain di masa akan datang untuk tujuan promosi bersama dengan Ambassador Melaka ini iaitu Fan Bingbing? Terima kasih. Ini baru soalan. Yang tadi itu macam teka-teki. Terima kasih Yang Berhormat Rim. Sudah semestinya lah kita tak akan sia-siakan dengan kita perbelanjaan dan kita telah keluarkan ini. Sudah pastinya kita ada banyak lagi perancangan untuk kita dengan populariti yang ada di, oleh Fan Bingbing ini, kita akan teruskan lagi promosi kita di peringkat antarabangsa. Contohnya, setelah Fan Bingbing ini berada di Melaka selama 4 hari, beliau terus menerbangkan diri beliau ke negara Perancis. Di Perancis, beliau juga membantu mempromosikan negeri Melaka ini. Itu salah satu. Dan kita banyak lagi perkara-perkara yang telah kita susun atur untuk dengan bantuan daripada duta pelancongan kita ini. Sekarang ini saya tengah mendapatkan persetujuan daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk merangkakan apakah program-program untuk bersama dengan mempromosikan Tahun Melaka ini menggunakan Fan Bingbing ataupun duta pelancongan ini Melaka ini.